3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua trader-trader yang berada yang trade bersama dengan Zero Market. Okey, bagaimana dengan trade anda pada minggu ini? Ada cantik kah? Kejap, sebelum tu kejap. Mana tah? Alright, ada cantik kah trade anda pada minggu ini? Kalau ada cantik, okeylah rezeki, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa, kita akan cuba lagi. Kita akan cuba cari point-point yang lebih cantik lagi. Loss. Oi, Tuan Jameson, Jackson, loss. Tak apa, tak apa tuan. Kita repeat balik semula. Kita tak akan mengalah, kita akan repeat balik semula. Kali ni kita akan cari kat mana lubang-lubang kekurangan kita. Okey, baiklah. Tuan, hari ni saya akan buat analisis tentang pergerakan market minggu ni dan juga pergerakan market minggu lepas yang mana yang telah saya jangkakan. Jadi kita akan tengok satu per satu sekiranya ada pair currency yang tuan tengah trading dan masih lagi kurang faham dan jelas, boleh komen dan juga kita akan berbincang bersamalah. Tuan Zuhairi hadir, hadir tuan. Ya, mari. Kita akan beramai-ramai di sini. Kita akan analisis bersama-sama. Baiklah. Okey. Kita akan mula dengan seperti biasalah. Oh, ini ada. Ini saya tengok ada baru-baru ni. 2.73 ya. Okey, tak apa. Itu adalah kripto lah. Okey, baiklah, kita akan tengok dengan Euro USD. Okey, baiklah. Seperti mana Euro USD saya telah menjangkakan, kalau kita tengok pada time frame yang lebih kecil pada H4. Okey, kejap. Saya bagi cantik sikit, kita kasi cantik sikit chart ini. Okey, saya kata re-entry sell. Okey, nampaknya saya kata market dah pun breakout pada trendline yang bawah ni ya. Kalau kita zoom, okey, kalau saya zoom lah, okey, nampak tak pada support ni, nampaknya market dah pun, saya kata re-entry sell kerana dah pun breakout pada support yang bersebelahan. Tetapi setelah dia breakout dekat sini, saya kalau kita re-entry sell dekat sini tapi tak berjaya. Kerana apa? Kerana market dah pun breakout balik ya pada di kawasan yang telah saya tetapkan. Tapi apa pun, kalau untuk dia nak berubah trend, dia mestilah breakout pada trend line yang telah saya tandakan ya. Ini saya tandakan pada 17 Ogos. Maksudnya, kejap saya tengok tarikh. 17 Ogos iaitu pada hari Selasa minggu lepas. Balik tercedok dengan gol. Balik tercedok dengan gol ya tuan. Tuan Mutarudin. Hadir, hadir tuan, hadir. Hadir, jangan lupa share, like dan juga komen lah. Kiranya tuan dan puan ada sebarang pertanyaan. Okey, teknik yang saya gunakan adalah naked sahaja, support and resistance, breakout dan juga trendline. Itu saja. Saya tak pernah menggunakan sebarang indikator ya. Bukan nak kata saya tak kata hebat, tak adalah hebat, tapi kadang-kadang saya pun ada juga kena SL. Tapi yang pentingnya, money management kita adalah yang sangat paling penting lah. Kalau kita jaga money management, saya pernah nampak baru-baru ni account member saya, kawan saya, dia starting dengan 500 USD saja. Dia memang jaga money management dia. Satu pair currency dia hanya buka 5 sen saja, slow trade, dan sekarang account dia memang betul ada lebih kurang dekat 4000 USD saya rasa. Saya, macam mana tuan buat? Saya kata, dia kata yang penting kita jaga money management, lot size kita, sabar. Sabar itu indah di dalam forex sebenarnya kalau kita mengikut time frame yang besar lah. Okey. Ikut saya tanya, macam mana tuan buat daripada guru? Padahal dia baru saja belajar, selama tak salah saya dia datang dekat saya, dia belajar dekat saya barulah dekat baru separuh tahun, tapi rezeki dia dia ikut apa yang saya katakan. Kita letak SL, jangan lupa lot size kita kena jaga. Jadi dia jaga semua tu, daripada 500 USD dia grow sehingga 4000 USD. Saya tengok dengan mata saya sendiri ya. Kalau saya nak tunjuk contoh memang tak adalah, saya lupa nak screenshot untuk minta kat dia. Tapi memang betul ya.
Kalau kita jaga money management, sabar, memang ada kemanisan di dalam forex trading. Mana-mana saja trading lah, asalkan dekat mana saja kita masuk. Zul FX hadir tuan, hadir, hadir tuan, hadir. Okey, baiklah, kita akan tengok balik di mana kita kat sini ya. Okey, baiklah, dekat sini nampaknya dekat kawasan yang saya tandakan ni, kalau saya entry di kawasan ini, di kawasan yang breakout ni, saya selalunya akan letak 30 pip SL lah untuk Euro USD, bergantung kepada pair currency lah. Okey, kalau gold, maybe saya akan letak 50 pip ke atas. Okey, kalau gold, sebab apa? Kerana movement gold ni sangat laju. Untuk Euro USD ni maybe dalam 25 pip sehingga 30 pip dah cantik dah. Sekiranya breakout, memang dia akan pergi, jangan risau. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sini, sini dah ada satu tanda breakout. Nampak ni, kat sini dah pun breakout yang jelas ya, menandakan satu breakout. Maksudnya resistor yang ni dah tak boleh diguna pakai lah. Okey, so sekarang ni kita hanya menunggu confirmation untuk Euro USD sama ada berjaya breakout pada trend line yang telah saya tandakan ni. Allahu akbar, terubah pula dah. Okey. Kita akan cuba balik. Okey, re-entry sell sekarang dah memang dah tak valid lah untuk pair currency Euro USD. Sekarang ni kita perlu menunggu confirmation sama ada berjaya breakout ataupun tidak pada trend line yang telah saya tandakan ni. Sekiranya berjaya breakout, okey, maybe akan berlaku pada hari Rabu ni. Kita akan bincang semula pada hari Rabu ni untuk pair Euro USD. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, memang kita perlu tunggulah untuk confirmation. Confirmation adalah sangat penting sebab kita tak gambling . Kita di dalam trading, kita tak ada perkataan gambling. Maksudnya nampak boleh buy, kita buy. Nampak boleh sell, kita sell. Tak, bukan. Kita nampak dengan bersebab . Kita sell dengan bersebab, kita buy dengan bersebab. Okey, tak kiralah dalam forex ke, dalam stock market ke, dalam cryptocurrency ke, any pattern chart yang ada candle, yang ada candle, tuan-tuan dan puan-puan boleh guna naked chart, tak ada masalah. NZD USD tu, okey, boleh. Okey, untuk Euro USD, sekarang ni kita hanya tunggu confirmation. Okey, untuk NZD USD, NZD USD. Okey, NZD USD, okey. Kejap, saya tengok dengan time frame yang lebih besar. Saya lebih suka tengok starting dengan weekly dulu. Okey, baiklah. Okey, sekarang kalau kita tengok pada weekly, sebenarnya test top fan. Amboi, Tuan Zul FX. Tuan Zul FX test top fan. Tuan Zul FX test top fan ni. Okey, tak apa, tak apa, dipersilakan. Okey, baiklah. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok pada NZD USD sekarang ni, kalau saya nampak tengah buat retracement untuk buat selling. Okey. Kerana okey, ni saya tanda satu tanda horizontal. Okey, dekat sini. Okey, di sini ada satu kawasan support yang telah pun di breakout kan. Nampak tak? Ada satu candle batang merah yang dah pun breakout pada kawasan ni. Okey, saya lukislah dengan nampak lagi lebih mudah. Dari sini dia naik sini. Dekat sini dia turun. Atas dipanggil sebagai resistance, bawah dipanggil sebagai support. Kemudian dia naik semula. And then dia turun balik sini. Naik balik. And then dah pun breakout. Dah pun berjaya breakout. Dan sekarang ni itu maksudnya petanda untuk NZD USD dah pun buat breakout. Maksudnya sekarang ni candle hijau yang tengah naik sekarang ni adalah satu retracement daripada NZD USD. Okey, baiklah. Kita tengok dengan time frame yang lebih kecil lagi untuk nampak lebih jelas lagi daily. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak trading, kita kena trade daripada time frame besar untuk tahu confirmation one by one, satu per satu. Barulah kita nampak perjalanan market ni. Okey, baiklah. Okey, saya padam balik yang saya tanda ni. Sebab tak cantik. Okey, kejap. Remove drawing.
Remove drawing. Allah, dia remove semua. Alright. Kita kasih besar sikit, kasih cantik sikit. Okay, di kawasan ni. Okay, ini adalah kawasan retracement untuk NZD USD. Adakah sekarang ni NZD tengah buat NZD USD, adakah sekarang ni tengah buat retracement untuk dia sambung untuk buat selling? Itu adalah kemungkinan yang masih lagi ada. Okay, jangan lupa juga selepas tu kat sini kita boleh nampak lagi satu trend line. Kita boleh tarik lagi trend line dekat sini ya. Sini. Okay, kat sini. Kemudian kita masuk lagi dekat time frame yang lebih kecil untuk nampak lagi lebih jelas lagi pergerakan market dia. Okay, dekat sini kita tahu yang NZD USD dah pun berjaya breakout pada kawasan resistance yang sekarang ni. Nampaknya kemungkinan dia akan retrace dengan lebih tinggi lagi. Apa pun kita perlu menunggulah. Okey, baiklah, macam ni lah. Saya akan tandakan satu zone untuk selling yang paling cantik sekali untuk tuan dan pun untuk buat selling lah. Tapi tak semestinya berlaku bila saya letak point selling. Jangan lupa untuk letak SL pula. Nanti salah kan. Apa ni tuan, tuan bagi seed dia tak betul lawan tak. Saya hanya provide cara analisis saya saja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh apply cara analisis tuan. Ini adalah dari segi pengalaman saya sahaja. Pengalaman trading saya. Okey. Sekarang ni untuk NZD saya nampak kekuatan retracement dia masih lagi kuat. So jangan lagi untuk masuk untuk buat selling. Okey, kalau point yang lebih cantiknya, saya akan buat selling di sini ya. Di zone ni. Di zone yang atas sedikit. Sini. Ini adalah zone yang maybe yang tercantik lah. Sebab apa? Di sini dia dah pun berjaya breakout pada pada resistance bersebelahan dengan dia. Jadi kemungkinan besar dia akan cari resistance yang berdekat, support yang berdekatan lah. Support dia ni, kawasan sini lah yang berdekatan dengan dia untuk dia sambung. Jadi ini adalah zone yang paling cantik saya akan tandakan di antara dua zone lah. Kemungkinan dia akan capai. Okey, di antara dua zone ni saya highlight kejap. Okey, baiklah, sekiranya capai pada zone yang telah saya highlightkan ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh start untuk buat selling one by one, satu per satu lah. Okey. Dan letak SL, letak SL kalau NZD USD bolehlah letak dalam 30 pip ataupun 15 pip. Sebab NZD USD kita, saya selalunya saya akan letak SL dalam 30 pip, 40 pip sudah cukup. Tapi saya akan makan, paling kecil saya makan dalam 60 pip ataupun 100 pip lah. Sebab saya punya trading, saya lebih suka menunggu dan kesabaran. Saya bukannya scalping punya trader. Saya lebih tunggu. Okey, baiklah. Sekiranya dah capai pada zone 0.697700 ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus untuk re-entry buat selling. Kerana kita tahu pada time frame besar sekarang ni NZD USD tengah buat retracement untuk buat selling. Okey. Kejap saya buat teks lah, tulis sini. Okey. Sell zone for re-entry. Sell. Okey. Boleh cuba untuk buat selling ya. Jangan lupa untuk letak, janganlah buat full margin. Kita trade ni full margin ni dah macam gamble lah. Kalau saya, kalau mana-mana pun saya trade, saya takkan buat untuk gambling lah. Tapi ini adalah zone yang tercantik yang cuba saya providekan kepada tuan. Dan saya akan tunjukkan cara analisis saya. Kalau tuan-tuan tak faham, macam mana ya tuan cikgu Dini ni analisis eh? Kalau tuan-tuan tak faham, boleh bertanya dengan saya. Macam mana saya analisis, saya akan ceritakan satu per satu kenapa saya analisis macam ni.
Okay. Okay, so ada 11 view sekarang ni. Okay, macam ni lah. Siapa yang stay, kalau siapa yang stay masih lagi dalam view 10 ke atas, saya akan share satu teknik rahsia saya naked chart yang selalu saya gunakan untuk full margin. Ini rahsia saya. Rahsia peribadi saya dan juga Cikgu Wan. Siapa yang selalu ada, kalau view kita pada akhir live kita pada malam ni 10 ke atas, saya akan share satu trading full margin saya. Jangan lupa untuk share dan like. Saya akan share satu trading full margin naked chart saya. Special yang selalu saya gunakan. Yang ni just basic saja. Kita pun ada rahsia kita juga yang kita simpan. Boleh begitu. Okay, share. Tuan-tuan. Okay, terima kasih Tuan Jason. Okay, baiklah. Okay, ini adalah zone selling yang paling cantik untuk NZD USD lah. Okay, bagi siapa yang masih tengah hold buying, boleh hold buying sehingga pada zone yang telah saya tanda ni lah. Okay, jangan lupa untuk letak BE, break even, daripada tempat entry tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay, nak lagi cantik lagi, kekukuhan untuk buat buying tuan lagi kukuh lagi apabila candle hijau ni melepasi shadow ni. Oh, kalau dia lepas shadow tu, itu adalah zone yang paling cantik sekali lah untuk tuan-tuan dan puan-puan nak buat selling. Zone, swap zone, swap zone. Oi, swap zone, saya tak mendengar lagi tentang swap zone Tuan Jensen. Okay, baiklah. Ini adalah tempat yang paling cantik. Kalau kita tengok pada daily, kalau kita tengok pada daily, nampak ni. Sini, saya akan re-entry pada sinilah. Yang paling tak atas ni. Ni adalah antara zone yang terbaik lah yang cuba saya providekan. Goal macam mana tu? Okay, lepas NZD ni kita akan tengok pada goal lah. Okay. So, untuk Tuan Jason, ini adalah tempat zone yang paling terbaik lah. Kalau kita tengok kat sini pun masih ada dua pin bar. Maksudnya ada perubahan. Maksudnya kat situ ada something perubahan yang market yang kuat lah. Okay, baiklah. Kita tengok untuk goal pula. CFD. Sekejap. Ini dia ada tarikh tak? Okey, baiklah. Minggu lepas saya kata siapa yang berani untuk nak buat short selling untuk gold, dipersilakanlah, tapi nampaknya tak capai lah pada saya. Sebenarnya saya kata boleh buat short selling sehingga pada zone 1.1755, tapi saya tak galakkanlah untuk buat short zone selling. Okey, sekarang ni kalau gold macam ni, kita dah tahu dah gold akan ada petanda untuk buat buying yang sangat kuat lah. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang ada pada live saya pada malam ni, untuk goal, tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus untuk buat buying. Boleh fokus untuk buat buying eh. Okay, sini. Kejap eh. Alright, cun. Okay, goal. Siapa yang cuba nak re-entry goal untuk buying, boleh cuba untuk re-entry pada zone. Okay, kejap saya buat lukisan. Okey, boleh cuba untuk re-entry buying semula pada zone 1790-400.
Kadang-kadang tak capai pun. Tapi memang goal ni sekarang ni memang kita tahu yang movement untuk buat buying dia sangat kuat. Sebab apa, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada weekly, nampak ni. Tu dia. Nampak ni satu shadow dia kasi. Dia kasi satu shadow terus. Tapi goal ni memang tuan-tuan dan puan-puan memang boleh fokus untuk buat strong buy. Ya betul, strong buy. Sangat-sangat strong buy. Carilah point-point yang mana yang valid untuk buat strong buy. Just focus untuk buat buying. Kemungkinan besar untuk goal ni, untuk goal yang sekarang ni, untuk capai balik pada 2036 ni adalah sangat tinggi kemungkinan dia. Memang sangat besar. Tengok ni shadow ni. Dia kasi mark. Satu shadow dia kasi. Dua kali ni, satu tempat ni. Satu shadow dia kasi. Okay, ini memang sangat menunjukkan strong buy yang sangat kuat. Jangan fokus selling langsung. Cari point-point buying yang sangat cantik. Okay, saya kasih satu tempat point buying yang sangat cantik lah. Yang sekarang ni. Kejap. Kita kasih cantik sikit kita punya chart. Ni. Pada line yang saya tandakan sekarang ni. Tapi jangan full margin. Depos 100 USD buka apa 10 sale. Jangan. Goal. Goal ni sekali dia hinjus saja, pejam mata saja 100 USD tu kalau buka 10 sen. Okey, maafkan saya, saya minum kejap. Okey, baiklah. So, untuk re-entry buying saya cadangkan point yang okey sikitlah untuk tuan-tuan dan puan-puan nak start untuk buat layer ataupun nak buat untuk start buying, takut tak sempat kan. Dia kata tuan bawah sangatlah tuan tanda, so saya akan buat di antara zone ni lah. So di antara dua zone ni, starting daripada sini sampai sini, sampai pimba ni. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan boleh start untuk buat buying semula pada zone yang saya tanda kat. Saya kena buat teks ni. Nanti kita akan bincang balik . Apa saja yang saya tanda ni kita akan bincang balik pada hari Khamis ni. Saya akan ceritalah kenapa jadi macam ni, kenapa tak jadi macam mana yang seperti yang telah saya tandakan ni, kenapa. Kita akan cerita satu per satu lah. Okey, sini saya tandakan ini adalah zone untuk buying. Zone re-entry buying untuk gold. Ini adalah zone yang paling cantik sekali. Kalau dari segi pengalaman saya trade ni, saya berani letak dalam 70%. InsyaAllah. Yang penting jaga margin. Kita letak 1 sen, 2 sen pun dah okey lah. Sebab kita swing ni. Sebab target saya kemungkinan untuk dia capai balik gold ni, untuk dia nak pergi balik sehingga 1832 ni, memang ada kemungkinan yang sangat besar. Kalau tuan tengok balik daripada sini, kejap, mana dia punya pembaris dia. Ini dia pembaris dia. Daripada sini sampai sini, lebih kurang dekat 400 pip. Betul ke 400 pip ke 4000 pip ni? Okay, nanti saya tengok balik akhiran. Tapi lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang dalam 400 bit, 400 bit ataupun 400 pip lah. Sebab ni H4 kan. Tapi memang fokus untuk buat buying. Tapi kadang-kadang saya takut juga goal ni. Tapi sekiranya goal ni terus shoot, shoot naik terus atas ni kan, maksudnya dia akan bertukar untuk point zone re-entry buying semula lah. Tapi goal memang tuan dan puan-puan just fokus untuk buat buying saja. Jangan risau. Jangan risau, just fokus untuk buat buying saja. Ini adalah zone yang terbaik sebab kita tahu kat sini dia dah bagi. Kalau tengok weekly, kalau kita tengok weekly, tu satu shadow dia kasi. Ini daily. Tu satu shadow tu. Ni berapa panjang ni shadow weekly ni? Kejap saya tengok. Ni pun, ni saja pun dah dekat berapa ratus pip ni, kat 1000 pip apa ni weekly. Okey. Okey, settle untuk gold. Okey. Baiklah, untuk pair GBP, kita tengok pair GBP. GBP JPY. Okey, baiklah. Kejap.
Okey, ini saya tanda pada tarikh 17 Ogos, iaitu pada hari Selasa minggu lepas. Okey, so saya kata untuk GVP ni masih lagi kuat untuk buat selling, tapi saya suka tunggu pada GVP ni, saya lebih suka tunggu pada kawasan yang lebih tinggi. So masih lagi tak capai pada zone yang telah saya tandakan ni lah. So sekarang ni kita tunggulah. Masih lagi menunggu confirmation. Apa pun kalau tuan-tuan nak fokus untuk buat selling, saya cadangkan boleh fokus untuk buat selling pada zone 151 50 ni lah, 500. 151-500 ni dah sangat cantik lah untuk tuan-tuan dan puan-puan nak fokus untuk buat selling. Kenapa saya kata pair GBP USD ni kuat untuk buat selling? Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang baru masuk lah, sekejap saya minum sikit. Yang mana yang baru masuk lah, saya bagi tahulah. Yes, 10 view, baru 9 view tuan. Okay, okay, saya bagi tahu kenapa GBP JPY saya suka, saya kata kita akan fokus untuk buat selling. Okay, sebab apa? Sebab yang mana yang baru masuk, yang lah lama masuk, saya akan ulang setiap kali live saya, saya selalu ulang benda ni. Okay, weekly. Kalau kita tengok pada time frame weekly, okay, GBP JPY dah pun buat uptrend bermula daripada 20 April tahun 2020. Maksudnya dia dah pun buat uptrend selama lebih kurang dekat setahun lebih. Ha, so di antara dua zone yang saya tandakan ni adalah zone sideways yang berlaku. Okay, lagi kuat lagi GBP selling apabila kalau GBP berjaya breakout pada trend line 148.436 ni. Ha, berjaya breakout trend line ni, insyaAllah itu adalah kita akan fokus untuk buat selling je. Macam gold tadi. Gold tadi kita fokus untuk buat buying kan. Breakout saja 148.500 ni atau 148.400 ni, breakout je pada zone ni, GBP kita akan fokus untuk buat selling saja. Fokus untuk buat selling, jangan risau. Salam semua Tuan Azlin, Tuan Azlin. Okey, baiklah. Waalaikumsalam Tuan Azlin. Sihat eh? Okey, baiklah. So kita akan fokus sekiranya breakout, tapi saya pun takut jugalah, takut dia tendang balik, sebab dekat sini kita nampak dia dah bagi kita dua shadow kekuatan yang sangat kuat lah. Tapi apa pun, confirmation kalau nak buat selling semula, saya cadangkan boleh buat selling pada 151-600 ni. Kalau kena memang betul-betul dia turun semula dan breakout pada 148-500 ni, memang tuan-tuan puan-puan, memang swap zone tu macam mana tuan? Swap zone tu macam mana tuan? Swap zone ni saya pernah dengar tapi saya tak mengamalkan swap zone ni. Nanti saya akan study, nanti saya akan tengok balik. Nanti kita tengok balik, kita akan bincang balik pada hari Khamis ni. Jadi kita akan bincang balik eh Tuan Aziz. Kejap, saya nak kena tulis juga ni, nanti saya lupa, kejap. Tak apa, nanti hari Khamis ni kita akan tengok swap zone tu macam mana. Tadi pun ada seorang juga tanya tentang ni, J. Belson Johnson ni ada tanya saya juga swap zone. Nanti saya kata, nanti saya, kita akan study balik tentang swap zone. Okey, baiklah. Nanti kita akan ni. Okey tuan, saya pernah dengar tapi tak berapa nak faham lagi. Itulah, saya pun pernah dengar juga tapi saya tak mengamal. Dalam trading saya, selama saya trading, saya tak pernah mengamalkan any swap zone lah. Okey, baiklah. So ini adalah point ni. So sekarang ni GBP JPY kemungkinan tengah buat retracement. Apa pun kita perlu tunggu confirmation lah. Tapi point yang paling cantik untuk tuan dan puan-puan tu nak buat selling adalah pada point
15,600 ni adalah point yang paling cantik lah untuk nak fokus untuk buat selling. Okey, settle untuk GBP JPY. Bagaimana pula dengan GBP USD? Okey, GBP JPY dengan GBP USD ni selalunya pattern of charting dia adalah sama. Kalau GBP JPY dalam keadaan uptrend, selalunya GBP USD pun dalam keadaan uptrend juga. Okey. Tapi kalau GBP JPY yang selalu saya nampak lah, zone retracement dia selalunya dia akan ambil lebih tinggi sikit berbanding dengan GBP USD. Ha. Okay, kita tengok GBP USD. Okey, baiklah, untuk GBP USD sekarang ni. Oh, ini saya kena tanda balik ni. Ini sedap ni kalau saya tanda ni. Kejap saya tanda balik daripada mula . Nampak tak? Ini pun dia dah buat uptrend daripada tahun 16 Mac 2020. Okey, kejap saya tanda di enter ni. Okey, sekarang ni kalau kita tengok pada time frame H4, GBP USD masih lagi kuat dalam keadaan retracement untuk buying. So zone yang paling cantik sekali untuk tuan-tuan dan puan-puan nak fokus untuk buat selling adalah pada zone sini. Saya lukislah lagi cantik. Kita lukislah. Breakout, retrace, and then breakout. And then sekarang ni tengah retrace. Kemudian baru breakout. Okey, so ini adalah jangkaan saya untuk GBP USD lah. Okey, pada zone horizontal. Okey lah, di antara zone ni. Okay, siapa-siapa nak fokus untuk buat selling untuk GBP USD, boleh fokus buat selling pada zone starting daripada 1.37700 sehinggalah pada zone 1.7800, iaitu saya tanda ni pun lebih kurang dalam 30 pip. Sangat cantik di antara dua zone ni lah. Atas daripada zone ni, tuan-tuan dan puan-puan hanya letak SL 30 pip. 30 pip pun dah cantik dah GU. GBP USD ni 30 pip ataupun 35 pip pun dah kira dah cantik dah untuk buat selling. Okey.
Itu adalah poin yang paling cantik lah. Sebab sekarang ni saya nampak dengan candle kalau hijau macam ni, ha, kalau merah macam ni, kemudian hijau, tambahan pula kalau dia candle yang sekarang ni yang sedang berlaku ni berjaya potong pada shadow yang sekarang, itu maksudnya GBP USD masih lagi kekuatan untuk buat buying lah. Okay, settle untuk GBP USD. Okay, ini saya tanda ya. So sekiranya capai pada point yang saya tandakan ni dan mengikut seperti yang telah saya tandakan ni, kita akan bincangkan kenapa pada hari Khamis ni lah. Dan sekiranya tak berjaya capai pada point yang telah saya tandakan tu, okey, kita akan tengok pula kenapa juga pada hari Khamis ni. Apa pun, kita perlu menunggu confirmation lah. Untuk sekarang ni GBP USD memang saya nampak retracement untuk buying memang sangat ada. Siapa-siapa yang berani nak buat short buying boleh cuba buat short buying, tapi cuba tengok pada time frame yang lebih kecil lah. Tapi sekiranya siapa yang buat short buying dan candle berjaya turun balik pada 1.7 ni. Sekejap saya tanda satu line. Siapa-siapa yang nak buat short buying. Okey, kalau candle turun balik sehingga 1.700 ni, ini di antara ni sampai sini berapa pip ni? Dekat 30 pip juga ni. Kalau candle reject balik melepasi line ni 1.3700 ni, maksudnya just cut loss saja siapa yang buat untuk buying. Ni just short buying. Short buying ni kekuatan dia ni macam 50-50 lagi lah. 60-50 lah saya beritahu. Tak pun 55-45. Lebih kurang macam tu lah. Saya lebih suka pada long lah. Pada long. Okay, settle untuk GBP USD. Okay. Mana lagi pair currency yang... Okay, USD. JPY. Okay, USD JPY ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada time frame yang lebih besar, time frame yang lebih besar, pada time frame yang lebih besar, okey, baiklah, USD JPY ni kalau macam ni saya masih perlu menunggu confirmation lah. Okey. Okey, sebenarnya ini adalah zone sideways kalau kita tengok pada time frame yang lebih besar. Okey, saya tak galakkan untuk masuk pair currency USD JPY. Sebab dia nak buat bentuk sideways ni. Di antara dua zone ni. Berkemungkinan akan berlaku sideways yang berpanjangan pun boleh jadi. So di antara dua zon ni. Alright, saya dah nampak dah. Gold boss.
Fred Adam, saya dah bincang dah tentang gol. Ha, tapi gol Fred Adam, nanti Fred Adam boleh buka balik end of the live tu, tuan apa ni Freddy Adam boleh buka balik dan tengok baliklah tentang gol ni. Ha, tapi satu good news saya boleh bagi dekat tuan Freddy Adam ni tentang gol. Tuan Freddy Adam just boleh fokus untuk buying saja untuk gol. Memang sangat strong untuk buying. Okay, by the end of the live saya nanti Tuan Adam replay balik. Saya dah pun tanda satu zone yang cantik untuk buat buying goal ya. Kalau jangan fokus selling langsung untuk goal. Jangan fokus langsung. Just fokus untuk buying saja. Okay, Tuan Freddy Adam. Okay, cantik. Thank you boss. Okay, tak ada masalah boss. Okay. Okay, baiklah. Okay, saya dah nampak dah. Alright. Okay. Untuk USD JPY ni tuan-tuan dan puan-puan boleh fokus untuk buat selling lagi. Masih lagi boleh fokus buat selling sehingga pada point 109 230 ni. Sinilah saya tanda. Siapa-siapa yang tengah selling masih lagi kuat lagi untuk buat selling. Sehinggalah kalau berjaya breakout pada trend line yang telah saya tandakan ni, kalau macam ni maybe boleh buat daily, intraday lah. Intraday punya signal. Maybe dalam minggu ni ataupun minggu depan akan settle. Boleh fokus untuk buat selling semula. Kalau kita tengok balik, dia dah pun sentuh pada retracement line eh. Nampak ni satu shadow ni. Dia dah pun touch pada retracement line. Siapa yang nak instant boleh, saya tak galakkan lah. Tapi kalau movement dia dari segi mata saya, ini just untuk pengajaran kita lah, untuk ilmu kita. Okay, nampak tak candle dah bagi satu shadow untuk retracement. Sekarang ni fokus untuk buat selling sehingga pada point 109.237. ini just untuk tambah ilmu kita sajalah, untuk kita punya training saja. Tapi kita tak entry lah sebab kita dah terlepas pun untuk USD JPY ni. Kerana kalau kita nak entry balik pada point, memang dah tak ada dah. Zul-zul entry dia memang saya tak nampak. Maybe pada time frame yang kecil adalah, tapi saya tak galakkan untuk masuk pada time frame re-entry pada yang kecil lah. Tapi selagi mana tak breakout pada trend line yang saya tandakan ni, USD JPY boleh selling sehingga 109.230. Itu adalah ni. Okay, 9 orang. Okay, sebelum saya endkan live saya malam ni. Okay, 9 orang, tak apalah. Saya share juga satu teknik rahsia saya. Satu teknik rahsia saya yang selalu saya gunakan. Naked chart. Naked chart. Memang sangat naked chart. Yang selalu saya gunakan. Saya namakan dia. Kalau Tuan Azlin selalu ada. Memang Tuan Azlin dah tahulah. Saya akan share. Nama dia, teknik ni dinamakan double breakout trend line. Yang mana saya dan Cikgu Wan dia discover pada tahun ni, early tahun ni lah, lebih kurang tahun ni, dekat hujung tahun-tahun lepas lah kita orang nampak. Sebab kita orang tengok any trend line, mana-mana saja trend line, tak kira lah garisan MA ke apa, sekali dia breakout memang kita boleh fokus untuk buat buying. Tak kira lah uptrend ke downtrend ke, memang kita akan fokus untuk buat buying ataupun selling. Tapi bila dia breakout sekali, tak menunjukkan kekuatan yang kuat lah. Jadi saya buat satu teknik ni, nama dia double breakout trend line. Okay, saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh ya, double breakout trend line. Any time frame tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan selagi tuan-tuan dan puan-puan boleh detect. Boleh kenal tiga benda ni. Boleh kenal tiga type of the chart ni. Pattern movement ni. Tuan boleh guna teknik ni. Tuan boleh cam bentuk sideway pattern chart. Tuan boleh cam pattern uptrend chart. Tuan boleh
tuan boleh cam pattern downtrend chart. Ha, insyaAllah boleh guna teknik naked chart ni untuk buat full margin. Tak kira lah dalam trading forex ke, tak kira lah dalam trading crypto market ke, tak kira lah trading dalam stock market ke, boleh guna, tak ada masalah. NDB, kapan promo NDB lagi? Saya tak tahulah tuan Eddy. Saya more kepada analisis. Kalau tuan Eddy nak tahu, maybe tuan Eddy boleh tanya kepada bahagian sales team untuk ni lah, Zero Market yang Malaysia punya. Saya, bahagian saya memang untuk analisis saja, untuk saya share dan provide education lah untuk newbie-newbie yang mana yang tak tahu. Untuk yang lain, untuk kapan NDB tu, tuan-tuan Eddy boleh contact lah mana-mana saja team-team Zero Market lah. Nah, tak kira daripada mana-mana country pun. Tuan Eddy daripada mana? Tuan Eddy Indonesia. Kalau Indonesia, tak salah saya, memang diorang memang ada satu team untuk daripada Zero Market, untuk guide untuk team ni lah daripada ni. Jangan risau. Tapi yang saya tahu, setiap kali Zero Market buat kelas secara percuma, memang akan selalu sediakan NDB lah. Okay, baiklah. Saya bagi satu contoh eh. Kita tengok H4 lah. Okey, macam ni. Kejap, kita cari satu trend line. Trend line yang cantik lah, yang betul-betul cun. Alright, saya bagi satu eh. Trend line. Okey, daripada sini. Okay, first kali kita detect any saja market trend line. Okay, ni macam ni saya nampak satu movement uptrend kan. So, kita tanda satu uptrend. Okay. Any tight trailing, trend line yang tuan-tuan minat lah. Okay, ni adalah salah satu uptrend yang saya tandakan. Okay, dan market berjaya breakout pada trend line yang telah saya tandakan ni. Okay, macam ni tak best lah. Jauh sangat kan. Ni H4 tak ada masalah. Okey. Okey, ni salah satu trend line. Ni uptrend. Kita tahu ini adalah movement untuk uptrend. Okey, kemudian market berjaya breakout. Kemudian kita tahu dia retrace semula. Okey, copy trend line ni, trend line yang tuan tandakan ni, copy. Kemudian paste kan. And then tarik balik. Kita tahu dia breakout and then kita tunggu dia retrace dan buat satu bukit tajam naik ni. Kemudian tuan letak je kat sini. Letak je dekat sini. Letak je dekat sini. Okey. Okey. Sekiranya kalau macam ni tak jadilah. Okey. Breakout, kemudian retrace balik, kemudian dia berjaya breakout balik pada trend line yang sama. Macam ni. Macam ni, dia berjaya breakout balik pada trend line ni. Tuan just fokus untuk buat selling sahaja. Fokus buat full margin selling sahaja. Okay, kalau dia breakout balik naik atas, just cut loss balik. Okay, ini yang tak cantik. Saya bagi satu yang cantik eh. Saya bagi satu yang cantik. Kalau macam ni, kita tahu breakout, kemudian naik balik, memang tak jadi. Sekurangnya kita dah dapat detect daripada awal. Kalau dia breakout balik naik atas, maksudnya ini adalah satu benda yang tak jadilah. Okey, saya bagi contoh yang jadi ya. Kejap, yang dekat USD JPY ni ada. Saya pernah tandakan. Macam ni. Okey, macam ni. Okey, ni satu trend line ni. Okey, ini uptrend. Tuan tanda satu uptrend. Kan? Kemudian market berjaya breakout. Kemudian tuan copy paste, market retrace balik. Letak saja copy paste bawah trend line ni. Okey, sekiranya market breakout balik semula,
Waktu ni tuan boleh fokus full margin. Ni dekat sini zone ni. Zone sini tuan dah boleh start fokus untuk buat full margin semula lah. Okey? Jelas? Tuan Freddy Adam. Okey, kalau tak jelas saya boleh bagi satu lagi contoh. Okey, kejap saya cari satu contoh yang cantik lah. Euro USD. Kita tengok. Okey, macam ni. Baiklah, ni satu trend line. Tuan nampak satu ni uptrend kan? Tuan nampak, tuan nampak uptrend. Okey. Tuan tarik. Okey, kemudian market berjaya breakout trend line yang pertama. Okey, sekali ni last ya. Okey. Tuan nampak market berjaya breakout pada trend line yang pertama. Relax dulu. Kita takkan entry selling lagi untuk buat full margin. Tuan copy balik trend line ni dan tunggu untuk retracement. Tunggu untuk retracement ni macam ni. Dia retrace sikit. Okey, bila dia retrace macam ni, tuan letak je satu trend line dekat dia, letak je bawah dia. Sekiranya dia breakout, dia breakout balik bawah daripada trend line ni, tuan fokus je untuk buat selling. Ni sini. Fokus full margin untuk buat selling. Kalau saya memang akan fokus half daripada, saya akan riskkan 70% daripada money saya lah untuk buat full margin. Sekiranya kalau market tak menjadi, okay, ni contohnya tak menjadi, tak semua teknik akan menjadi 100% ya. Kadang-kadang market rebound balik. Sekiranya market tak jadi, dia breakout balik pada trend line yang kedua untuk naik balik sampai sini, tuan cut loss. Itu maksudnya memang tak jadi. Sekiranya tak apa, tak breakout, sekiranya tak breakout pada trend line yang tuan tandakan ni, tuan boleh hold lah untuk buat selling. Okey, TP dia macam ni. TP dia macam ni. Okey, daripada sini yang pertama yang breakout ni kan, tuan copy. Tuan copy kejap. TP dia sini. Okey, tuan copy tak sini. Tuan copy, tuan paste kan. Allahu kecilnya. Okey, tuan letak sini. Itu TP dia yang selalu saya letak. Sama dengan market yang dia berjaya breakout pada trend line yang kedua. Nampak tak? Sini, ini saja pun dah berapa pip ni tuan makan ni. Ini saja pun kalau tuan letak satu satu lot ni berapa saja, floating tak sampai ni, EU ni tak sampai berapa pip ni tuan floating ni. Kalau tuan letak apa, mana dia pembaris? Ini dia pembaris. Kalau tuan letak pembaris daripada sini sampai sini, ini saja pun dekat 100 speed. Iyalah 100 speed lah ni. 100 speed. 100 speed. Tuan dapat. Maksudnya kalau tuan letak 50 sen, tuan dah dapat 500 USD dah dekat trade ni. Just a simple trade. Itu TP dia yang selalu saya buat. Ini adalah teknik yang saya gunakan naked chart untuk buat trading dalam mana-mana pattern market lah. Tak kira lah forex ke apa. Sebab apa? Sebab saya tahu kalau market retrace balik, breakout pada trend line yang kedua ni balik, maksudnya teknik yang saya gunakan ni dah pun tak jadi. Faham tak? Okey, jelas ya? Sekarang ada 8 orang, 7 orang dalam ni. So, saya sharekan teknik ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, siapa-siapa yang nak gunakan ni boleh dipersilakan lah. Saya tak kisah pun untuk kongsikan ilmu ni. Kalau nak kongsi dengan kawan-kawan, dipersilakan. Saya tak kisah. Sebab ni teknik ni saya dengan Tuan Farizwan memang tengah cari teknik. Dan kita orang masih lagi mengkaji lagi pattern-pattern chart yang cantik. Dan saya dah backtest dah benda ni. Maximum time frame tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan adalah M30. Siapa-siapa yang berani untuk nak buat scalping, dipersilakan lah. Tak ada masalah. Okay. Tuan
Jabelson Johnson, okey eh. Time frame berapa? 30 paling kecil. Paling kecil 30 M30. Paling kecil M30. Ha, boleh detect uptrend, boleh detect downtrend, boleh detect sideway. Tuan tahu cara nak tanda uptrend, cara nak tuan tahu cara nak tanda trend line, uptrend, downtrend. Tuan gunalah teknik ni. Ini salah satunya teknik naked chart yang kita boleh gunakan untuk buat full margin. Setakat ni yang saya jumpa lah. Bukan yang saya jumpa, yang saya dan Cikgu Wan jumpa, yang kita orang dah selama kita orang trade ni, kita orang memang akan guna yang ni punya. Kalau kita orang akan jumpa M15 boleh guna teknik ni. M15 boleh, boleh guna, tapi mostly akan breakout pada atas ni. Kebanyakannya akan breakout balik pada atas ni. Ha, rugilah, sayang duit lah. Tapi pip dia kecil lah, maybe akan kurang dalam sikit lah. Percentage untuk success tu, okay macam ni lah Tuan Freddy Adam. Semakin kecil time frame Tuan Freddy Adam guna, semakin probability untuk nak jadi tu semakin kecil. Itu je saya boleh kata. Tapi confirmation dia tuan boleh tahulah. Sebab kita tahu kalau breakout balik dekat sini, memang kita akan cut loss balik. Okay, jelas ya. Sebab apa? Kalau kita guna yang ni, confirmation dekat sini, walaupun dia breakout, kadang-kadang dia tak sampai pun. Kadang-kadang dia, kita tahu, oh breakout, terus fokus selling full margin. Tak boleh. So saya buat macam ni lah. So ni namakan double breakout trend line lah, saya namakan dia. Okay, settle lah. Okay, itu saja daripada saya pada malam ni. Okay, ada apa-apa tak soalan sebelum saya endkan live saya pada malam ni? Sebelum saya endkan live saya pada malam ni, cepat 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 soalan. Dan kita akan jumpa balik pada hari Khamis ni lah. Kita akan bincang balik di mana kawasan yang telah saya tandakan pada hari Selasa, pada hari inilah. So kita akan bincangkan kenapa market ni berjaya jadi seperti ini dan kenapa tak berjaya jadi seperti ini. So kita akan bincang one by one. Tuan dan puan-puan jangan risau, sebab saya hanyalah kita ini namanya apa, analisis, basic chart analisis. So saya menggunakan pair currency forex lah sebagai analisis saya. Thank you very much Tuan Syed Elmo. Okay Tuan Azli, Tuan Azli saya tahu, Tuan Azli memang dah tahu dah teknik ni. Saya dah ajar dah Tuan Azli. Tapi tak apalah, untuk just pengukuhan sajalah. Okay, memang sangat tak rugi. Siapa-siapa yang teringin nak belajar trading, silalah masuk. Boleh share pada kawan-kawan tuan dan perempuan. Kita akan ajar balik. Saya gunakan forex lah, sebab platform untuk zero market adalah untuk forex. Kita akan fokus untuk forex saja. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat ilmu untuk trading ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh guna saja dekat mana-mana saja, stock market, cryptocurrency, forex trading, siapa-siapa saja yang minat buat charting ni, saya akan ajar satu persatu. Kalau tak faham daripada awal, tuan support SND ni macam mana, support SND ni apa-apa semua, masuk saja live saya, komen, tanya, saya bagi tahu semua. Siapa-siapa kawan yang teringin nak belajar, share saja live ni, bagi tahu dia, eh masuklah live ni, bagus. Okey, cik puji diri sendiri eh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada saya. Segala kekurangan dan kesilapan adalah daripada saya lah. Apa saja yang daripada yang baik adalah daripada Tuhan saya, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa pada hari Khamis ni tepat pada pukul 10 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.